dengan salah lagi pada depan. Dan hari ni kita nak buat satu battle untuk semua Beyblade aku yang di depan sini saja. Tak ada, tak lupa siapa-siapa eh. Kita akan battle sini. Dan kita tengok siapa champion dalam semua Beyblade ni. Masuk dalam kotak ni tapi bukan combo, stock combo eh. Ha, kita akan tengok siapa kuat. Okay, sebelum kita mula, kita lain video dulu. Okay, tengok dulu. Okay, hello guys. Okay, kita dah sampai tempat untuk pemilihan Beyblade dia eh guys. Ha, kita nampak sini kita ada kekurangan untuk pihak lawan yang seterusnya eh. Okay, kita akan battle dua ni dulu. Poison Haida lawan Master daripada Master Diabolos. Lepas tu yang kedua, Big Bang Yonsei lawan Zuel Loginess. Lepas tu kita ada Chris Hattai lawan Desloper dan Imperial Furnace lawan Venom Haida. Okay, kita yang pilih 4 baby eh. Okay, jangan lupa, jom kita pergi ke battle je sekarang. Ayo kan battle, kita pergi ke pemilihan Beyblade. Apa ni? Ambil Beyblade untuk kita battle. Okay, let's go. Woo! Okay guys, korang dah tengok tadi video tadi kan, korang tahu dah siapa yang akan lawan. Kita akan pergi yang group yang pertama, iaitu Poison Haida. Yes bro, Poison Haida warna gold. Okay, warna gold dengan ada boost topper dia. Dia pakai dis 8 dengan angel angle apa nama tu. Lepas tu dia pakai apa ni, fusion yang stamina stamina tak bagus. Okay, yang pertama. Yang kedua, musuh dia pula adalah Master Diabolos. Eh, siapa? Kalau mak salah apa, tukar. Okey, aku tukar. Okey. Okey, kita dah siap tukar punya kartu chip. Okey, Master Diabolos pakai Generage. Okey. Tak ada dis, tak ada frame apa-apa, dia pakai itu aje. Okey. Musuh dia. Okey. Dah dekat sini. Yang B pula. B apa? Oh. Silap aku ni kot. Okay, apa tu? Nah, kita bedah je lah PB apa pun. Okay, kita akan pergi ke nama iaitu Big Bang Yanesis. Ya guys, aku tak tahu yang B ke apa tu. Yang B ke? Bukan kan? Nah, betul lah yang B yang bawah dua ni. Yalah, Big Bang Yanesis. Dia tunjuk combo dia, dia pakai armor Big Bang. Satu pakai layer. Apa ni? Genesis. Okay, dia pakai disk kosong dengan Yak Mental. Hai, tak nak fokus pulaknya. Okay, Yak Mental. Okay. Okay, pasang sekarang dengan benda nak pasang dia memang payah. Betul lah. Okay. Musuh dia pula adalah Zui Longinus. Kita yang paling legend. Ya, yeah, bebek paling susah nak burst, sakit dan padu walaupun stock combo. Ha. Okay. Dia dah pakai adalah layer dengan semua part atas layer dia adalah Zui Longinus. Dia pakai this DR dimasukkan oleh apa DR? Tengok dulu. Drake. Apa dah? Okay, adalah lepas tu daripada dia adalah Spiral. Spiral Dash. Okay, Left Spin lawan Right Spin. Okay, yang kumpulan C adalah Chrysatum yang klik sangat pedas dan pedas pula dan sangat ketat dan apa tu, ketat dan sakit. Okay, dia adalah jenis defense dengan daripada God Layer. Okay, God Layer ada roda ini. Roda dia efek untuk supaya Beyblade dia tak boleh burst lah. Dia akan tolak musuhnya Beyblade. Dia pakai disc 2 dengan apa benda ni aku tak tahu. Korang tahu je lah ni apa. Okay, lepas tu dia pakai driver, tak tahu juga. Aku tak tahu siapa ada God Layer. God Layer aku nak tahu sangat. Aku tahu GT dengan tu je. Turbo. God Layer dengan boss tu aku tak tahu sangat punya parks. Tapi aku tahu yang ni boleh kuat lah. Okay. Musuh dia pula adalah Dust
proper. That proper. That chaos. That proper, proper, proper. That chaos. Yang sekarang dah susah gila nak burst ni. Aku dah banyak kali battle dengan dia ni. Memang susah gila nak burst. Okay. Dia pakai disk kosong. Aku tak tahu pasal dia kena kosong eh. Disk kosong. Lepas aku bagi dia S internal. Dah betul ke truk combo dia macam ni. Dia ada frame tak dia kan? Tak apa. Abaikan je lah dia tak ada frame. Okay. Developer adalah stamina lawan defense. Okay. Yang group yang D iaitu Venom Hydra. Okay. Venom Hydra pada group D. Untuk akan battle dalam video ini kan. Okay, kita akan tunjuk parts dia. Dia pakai layer Venom Hydra. Dia, aku bagi dia pakai disc 4. Pakai di frame, frame apa ni? Frame tak tahu. Frame apa? Aku ingat lah dulu. Dia tak ingat lah. Sorry. Saya tak ingat. Dia pakai S10. Okay. Aku tak nak banyak-banyakkan. Kita nak cepat. Kan? Okay. Yang kedua musuh dia adalah Imperial Fornias. Imperial Fornias yang lebih kecil. Adakah kecil boleh kalahkan yang besar? Kita tengok selepas sini. Okay. Imperial Fornias. Dia pakai disc kosong. Dengan Yaks. Okay. Kita dah nampak sini. Kita akan turun sikit. Okay. Okay. Kita dah nampak dia punya pasangan-pasangan untuk battle dia. Senang sikit. Tak ada aku kelang kabur nak cari-cari. Okay. Sebelum kita pergi battle, jangan lupa korang like, komen dan subscribe aku dan share video dengan teman-teman korang. Korang aktif belum? Belum aktif, korang tekan butang subscribe tu untuk korang pergi aktif. Okay, let's go, kita pergi ke battle dia. Let's go! Okay guys, kita dah sampai tempat battlenya. Okay, kita nampak sini kita akan battle dua ni aja. Bukan dua ni aja. Kita akan battle dua ni dulu, lepas tu bawa yang lain. Okay, jom kita pergi ke battle sekarang. Let's go! Dia kalah, dia akan masuk ke loser bracket dan maka dia pula akan masuk ke selanjutnya battle. Okey, sama ke battle untuk jual ni pula. Okey, jom. Nampaknya bimbang Genesis kalah eh. Okey, jap tak fokus. Bimbang Genesis kalah dan Zue Genesis menang. Zue akan pergi ke battle selanjutnya. Bimbang akan masuk ke loser bracket. Okey, jom kita sama ke battle ke 3 untuk ni. Okey, jom. Nampaknya alah tak fokus pula. Okey, nampaknya ni burst. Tak jaya boleh burst. Tak apa, kita akan next ke battle dan ni menang. Battle selanjutnya dan ini akan masuk untuk loser bracket. Okey, kita sambung ke yang terakhir battle untuk ini. Jom kita pergi battle sekarang.
Emperor sebenarnya dia akan pergi ke peringkat seterusnya dan dia akan masuk ke loser mereka. Jom kita pergi ke intro terakhir. Let's go. Okay guys, kita dah nampaknya kita dah dapat orang yang dapat pergi ke pusingan Beyblade, dapat ke pergi ke pusingan seterusnya, iaitu Emperor Fornias. Ayolah, tak nak pukul depan dulu. Emperor Fornias, Master Diabolos, Zoe Longinus dan Chris Satum yang pergi ke apa tu, alah, loser bracket adalah Bimbang Genesis, Venom Hydra, Poison Hydra dengan The Depth Chaos. Okey, tu je lah yang okey kita apa cakap belum tak ingat lah. Okey, tu je lah yang boleh sampai. Ada lagi battle, ada lagi yang pusingan pertama. Pusingan kedua akan lanjut ke next video, akan datang sampai masuk semua. Okey, sampai sini sajalah untuk video kita kali ini. Jangan lupa korang tekan like, komen dan subscribe channel aku dan share video dengan teman-teman korang yang untuk apa? Untuk tekan butang bell sekali supaya korang tak tinggal video aku yang menarik. Tolong follow Instagram aku, ada link di bawah. Jangan lupa tak follow, kalau tak, aku tak tahu berita yang menarik akan datang. Okay, sampai video akan datang dan bye-bye. Yuuu.